Saudara, sebuah baliho bertuliskan kalimat lucu dan unik dipasang Polsek Bojonegara, Serang, Banten untuk menarik perhatian warga. Baliho dengan tulisan, "Jangan pilih saya tidak nyalon," sengaja dibuat untuk menyosialisasikan layanan Polri untuk masyarakat dan meredam suhu politik jelang pemilu 2024. Jelang pemilu, baliho bakal calon legislatif dari berbagai partai politik mulai bermunculan. Di tengah banyaknya baliho bacalek yang terpampang, ada satu baliho yang berbeda dari lainnya. Bertuliskan, "Jangan pilih saya tidak nyalon." Baliho ini menarik perhatian warga. Dalam baliho terpampang, foto Kapolsek Bojonegara Serang Banten dan tulisan sejumlah layanan yang bisa diberikan, seperti pelayanan SKCK, pengaduan kriminal, bahkan menerima curhatan warga. Lihat baliho caleg di jalan, tapi ada yang lebih lucu di samping polsek. Apa itu? Tulisannya "Jangan pilih saya," tapi dia pilih pelayanan semua gitu, termasuk kita curhat juga, dia bahkan melayani. Termasuk curhat dilayani, iya. Itu? Beda sendiri berarti ya, Pak? Iya, beda sendiri. Makanya saya bingung gitu, lucu aja. Baliho ini sengaja dibuat Kapolsek Bojonegara Serang Banten untuk menginformasikan masyarakat bahwa Polri ada dan siap untuk melayani masyarakat. Kehadiran baliho ini diharapkan dapat menjaga masyarakat agar tetap tenang dalam menghadapi pemilu 2024. Misalnya istilah di netizen sekarang ini, mereka yang berebut kenapa masyarakat yang rindut, sehingga kami hadir Polsek Bojonegara ini datang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk tetap tenang, tetap mengikuti kehidupan politik dengan baik sehingga pemilu tahun depan terlaksana dengan aman dan kondusif. Pemasangan baliho dengan tulisan unik ini diakui sebagai inovasi dalam upaya sosialisasi soal layanan yang bisa diberikan Polri kepada masyarakat. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten.